Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruwung Channel. Ini suasana sore ya teman-teman. Sebelum maghrib ini kurang berapa menit. Duduk-duduk di depan sambil menunggu saatnya berbuka puasa. Dan ini tepatnya di depan rumah ya teman-teman. Dan maaf banyak sekali itu tempat air, apa sih namanya lah pokoknya ya, buat nampung air deh, karena sebelahnya itu material punya keluarga. Oh ya teman-teman, ini suasana kampung itu ya, hampir maghrib tapi masih cerah sekali karena hari ini cuacanya cerah banget. Tadi siang tuh wah luar biasa. Dan bersiap untuk berbuka puasa teman-teman, dan selamat berbuka. Hari ini juga nggak sempat masak teman-teman, jadinya hanya beli ayam bakar elok yang ada di daerah Karanganyar ya. Harganya cukup murah dan untuk makan satu orang pun sudah kenyang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puasa mungkin tinggal satu malam lagi ya teman-teman, atau besok lebaran, kita belum tahu ya keputusannya. Dan mudah-mudahan apapun keputusannya, mau besok mau lusa, kita tinggal ikutin aja. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya sahabat onlineku. Oh ya teman-teman, gimana puasa kalian dan gimana juga persiapannya ya buat lebaran? Gimana kue-kuenya sudah siap atau mungkin baju baru gitu? Kalau saya sih biasa-biasa aja ya teman-teman. Oke, yuk kita lanjut setelah berbuka ngapain lagi ya? Alhamdulillah sudah kenyang dan kita tinggal main-main sama kucingku, namanya Milo teman-teman, kenalin. Dan masih dalam suasana di depan rumah ya teman-teman, karena masih terang banget hari ini, panas, dan alhamdulillah kita masih menongkrong-nongkrong aja di depan rumah. Oh ya, gimana di tempat kalian, apa juga terang ya cuacanya? Oh ya teman-teman, baru ngeliat berita ya, ternyata besok masih puasa ya teman-teman. Belum terlihat kalau besok udah lebaran, dan nanti malam kita masih sahur satu kali lagi. Dan emang feeling saya juga kayak gitu teman-teman, enggak kayak bukan besok deh lebarannya, jadi lebarannya hari Sabtu deh. Oh iya teman-teman, dan kenalin, ini nama kucingku Milo. Dia suka banget makan, makanya dia gembul. Oh ya teman-teman, terima kasih yang sudah selalu mendukung channel aku dan gak ada bosan-bosannya yang support aku. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa dan gak akan kenal dengan kalian deh. Alhamdulillah aku senang banget kenal sobat semua yang ada di YouTube. Mohon maaf lahir dan batin bila banyak kata-kata yang kurang berkenan buat teman-teman semua ya. Maafkan lahir dan batin, dan selamat lebaran hari Sabtu ya teman-teman. Semoga kalian semua diberi kesehatan, umur yang panjang, sehat selalu bersama keluarga, dan selalu diberi kemudahan rezeki yang lancar dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, masih main-mainin dulu ya setelah seharian beraktivitas bikin kue yang belum selesai-selesai nih teman-teman. Aduh, udah capek banget sebenarnya. Dan mudah-mudahan besok satu hari lagi semuanya bisa terselesaikan, karena sorenya harus masak untuk lebaran. Oke, sampai di sini dulu main-mainnya dengan si empus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.